bejinjing alias ngebawa sayur-sayuran. Suara apa itu, Bu? Bu, suara apa? Bu! Hari ini adalah hari pasar. Saatnya ibu menjual minyak kelapa dan kangkung hasil kemarin. Nah, sekarang udah lebih jago nih naik rakit dari gedebong pisang. Kalau biasanya Wulan cuma nganterin ibu aja ke pasar, tapi kali ini saya pengen banget ngajak Wulan jalan-jalan ke pasar. Ya Wulan! Gak ada transportasi dari rumah ibu menuju pasar. Pasarnya jauh, kira-kira 5 km dari sini. Apa itu, Bu? Duh, bawaannya banyak banget lagi. Coba ya kalau misalnya saya yang bawa. Bu, saya yang bawa. Cobain. Tanah. Hah, tanah itu apa? Berat. Coba, coba aja dulu. Boka. Boka, apanya di boka? Minyak. Oh my God. Mulai. Aduh, lama-lama terasa makin berat. Kalau ini namanya bejinjing. Bejinjing alias ngebawa sayur-sayuran. Suara apa itu, Bu? Bu, suara apa? Alhamdulillah ada tumpangan. Karena lagi banjir begini, gerobak traktor seperti ini jadi alat transportasi sementara buat masyarakat desa. Nah, ini dia pasarnya. Sekarang cari tempat dulu untuk gelar dagangan. Nah, ya udah agak layu. Tapi gak apa-apa, masih bisa kok untuk dijual. Kita udah nyampe di pasar, sekarang lagi mau berjualan kangkung alias lalat.